Selamat datang di channel Kang Pah. Di video ini Kang Pah akan membagikan tutorial cara menghilangkan iklan di Google Chrome. Terkadang ketika kita menggunakan Google Chrome dan kita browsing di Google Chrome, ternyata ada iklan yang muncul dan kita biasanya tertutupi oleh iklan tersebut dan itu sangat mengganggu. Nah, untuk mengatasi agar iklan tidak muncul di Google Chrome, caranya sangat mudah sekali. Namun sebelum lanjut, silakan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel Kang Pah. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Di sini kalian bisa buka pengaturan atau setelan di Google Chrome. Caranya, kalian klik di pojok kanan atas ikon panah ini. Kemudian di sini kalian pilih setelan. Nah, di bagian ini kalian bisa scroll ke bawah ya teman-teman, dan pilih setelan situs. Nah, di bagian ini kalian cari pop-up dan pengalihan yang ini ya teman-teman. Nah, di bagian ini pop-up dan pengalihan masih diizinkan sehingga ada pop-up iklan yang muncul di Google Chrome kalian dan itu sangat mengganggu. Kalian nonaktifkan agar iklan tidak muncul di Google Chrome. Itu yang pertama. Yang kedua, kan kembali dan di sini kalian pilih yang namanya iklan. Nah, di iklan ini kalian masih diizinkan ya, untuk itu kalian nonaktifkan juga sehingga blokir iklan di situs yang menampilkan iklan yang mengganggu atau menyesatkan. Untuk itu kalian nonaktifkan ya teman-teman. Kemudian cara yang ketiga adalah kalian kembali dan di sini teman-teman pilih notifikasi ya. Di notifikasi ini ternyata di Google Chrome saya itu masih diaktifkan sehingga iklan masih muncul ya secara tiba-tiba di Google Chrome. Atau ketika kalian keluar dari aplikasi Google Chrome, ada notifikasi Google Chrome yang mungkin dari sumber yang tidak jelas ya teman-teman. Untuk itu kalian bisa menonaktifkannya ya teman-teman. Kalian bisa menonaktifkannya dengan cara yang tadi ya teman-teman. Kalian bisa ke notifikasi seperti ini dan kalian nonaktifkan seperti ini, diblokir. Atau mungkin kalian itu membutuhkan notifikasi dari Google Chrome, kalian jangan matikan. Namun di sini saya sangat terganggu dengan adanya notifikasi dari Google Chrome ini. Oke, seperti ini kalian nonaktifkan saja. Oke, itulah tutorial cara menghilangkan iklan di Google Chrome ya teman-teman. Semoga tutorial ini bermanfaat dan terima kasih.